Harusnya cinta. Jika cinta, harusnya bukan pemberian coklat, melainkan ucapan sakral dalam akad. Jika cinta, harusnya bukan maksiat, melainkan berusaha lebih baik lagi menjadi taat. Jika cinta, harusnya bukan menghilangkan hormat, melainkan menjaga diri dari nafsu jahat. Jika cinta, harusnya bukan mata yang sana sini jelalat, melainkan pandangan yang ditundukkan agar diri selamat. Jika benar cinta, bukankah segala sesuatunya bermuara pada ridonya? Lalu, kenapa masih gemar bertuhankan hawa nafsu mengatasnamakan cinta? Kelak, ketika kena batunya, baru menyesal dirasa. Kelak, ketika kehormatan sudah tiada, tersisa malu tidak berguna. Kelak, ketika sakit hati dirasa, menangis sejadinya tak bermuara. Harusnya cinta membahagiakan, bukan menjerumuskan pada lingkaran setan. Harusnya cinta mendekatkan pada Tuhan, bukan malah menjauhkan. Harusnya cinta terikat pada ikatan suci, bukan sekedar umbar janji yang tak pasti. Harusnya cinta bersama menuju surganya, bukan gerbang menuju neraka. Harusnya cinta berlandaskan syariatnya, bukan sesukanya menghalalkan segala cara memuaskan syahwat belaka. Fitrahnya cinta pasti dirasa semua manusia. Langkahnya cinta tidak semua paham aturannya.